Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الحمد لله. Kembali insyaallah kita melanjutkan kajian kitab Tarbiyatul Aulad fi Dawil Kitab Wassunnah karya Asy-Syaikh Abdul Salam Ibn Abdullah As-Sulaimani. Kita sampai pada Al-Khutuwat Al-Amaliyah di Tarbiyatil Abna, langkah-langkah nyata untuk mendidik anak. Setelah sebelumnya Asy-Syaikh menyebutkan tentang hidayah, itu terbagi menjadi dua, ada hidayah taufiq mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seseorang itu baik, saleh, taat, dan tentunya setiap orang tua meminta kepada Allah agar anak-anaknya diberi taufiq, diberi hidayah. Yang pertama yang Syekh sebut langkah nyata atau upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mendidik anak, yang pertama adalah memperbaiki diri. Setiap ayah, setiap ibu, mereka memperbaiki diri mereka, agama mereka, akhlak mereka. Yang kedua, seorang laki-laki dia hendaknya memilih calon ibu yang solihah, yang baik agama dan akhlak wanita tersebut. Al-qanitah, wanita yang taat kepada suami, karena taat kepada Allah. Dia taat kepada suami karena taat kepada Allah. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah agamanya, yang kedua adalah akhlak, taat kepada suami. Ini penting. Tidak taat, tidak ada agama, tidak ada pula akhlak pada wanita tersebut. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan atsar Umar bin Khattab, bagaimana seorang ayah hendaknya memilih calon ibu untuk anaknya, dipilih yang baik agama dan akhlaknya, kemudian hendaknya memberi nama yang baik untuk anaknya dan mengajarkan anaknya Al-Quran. Ini hak anak dari ayah. Ada hak orang tua dari anak. Tetapi sebelum anak itu lahir, mereka mempunyai hak dari orang tuanya, dari ayahnya, yaitu mencarikan ibu yang baik untuknya. Baik, kita masuk pada bab yang berikutnya atau tahapan yang berikutnya. Qala Asy-Syaikh Abdussalam hafizahullah ta'ala, az-zawjah
tabhatu 'anil rajulish shalih. Sebagaimana laki-laki dia mencari wanita yang salihah untuk calon ibunya. Jadi memang seseorang ketika dia menikah itu, dia niatkan pertama kali itu ibadah, kayak sholat, seperti haji, puasa, kayak sedekah, zakat. Menikah itu ibadah, dia taat kepada Allah, karena menikah itu adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataqumur rasul fakhudhuhu," apapun yang datang dari Rasul ambillah kalian. "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi wahyu yang diwahyukan. "Ma 'alaika illa al-balagh," tidak ada kewajiban atasmu ya Muhammad kecuali hanya menyampaikan. Rasulullah mengatakan, "Tazawwaju waludul wadud. Ya ma'syara minkum, ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'ah faltazawwaju." Perintah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah ba'ah, sudah mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, menikahlah. Ya, perintah dari Rasulullah SAW. Dan kalau kita mau tahu apa itu ibadah, ibadah adalah semua perintah dan anjuran yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itulah ibadah. Ya. Ketika dia melakukan satu hal yang didasari karena perintah dari Allah, anjuran dari Allah, maka dia telah beribadah. Dia melihat ada batu di jalan bisa membahayakan pengendara motor atau para pejalan kaki. Dia ambil batu tersebut, dia buang. Karena dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah." Iman itu ada 60 lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling puncaknya dalam ucapan la ilaha illallah. Wadanaha imatatul adha anit tariq, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun min iman, dan malu itu bagian dari iman. Karena sebab hadis ini, karena tingkatan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dia ambil batu tersebut, dia buang. Kemudian dia mengucapkan sebanyak-banyaknya la ilaha illallah, karena itu tingkatan iman paling tinggi. Dan dia malu. Dia malu untuk bermaksiat. Dia malu untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari iman, al-haya minal iman. Baik. Nah, tadi kita kembali. Sebagaimana jadi diniatkan seseorang ketika menikah itu adalah dia beribadah, ya. Beribadah niatkan karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya ibadah berarti ada tujuan. Ada tujuan. Sebagaimana kita sholat, kita puasa, kita haji, zakat, umrah, ada tujuan, ada yang mau kita capai, yaitu cita-cita tertinggi seorang muslim, setiap kita, yaitu bisa masuk ke dalam surga Allah, bisa selamat dari neraka Allah. Kita ingin meraih kesuksesan yang sebenarnya, sebagaimana ayat di dalam Al-Quran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia sukses. Walaupun tidak dilihat oleh mata manusia ketika dia di dunia, walaupun tidak pernah terdengar, ya, namanya oleh manusia, tetapi yang sebenarnya sukses bagaimana dia bisa masuk dalam surga Allah dan bisa
dia jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada yang menunjang untuk kesuksesan tersebut. Ada tujuan. Dia mempunyai anak yang soleh atau solehah. Setelah meninggal masih terus mengalir pahala. Nah, seorang laki-laki sebelum dia menikah, dia cari dulu nih calon ibu untuk anak-anaknya. Kata Rasulullah SAW, sebelumnya kita baca hadis tungkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi karena empat hal. Ada yang karena tujuan, ada yang mencari kecantikan, ada yang mencari harta, ya, ada harta pada wanita tersebut. Ada yang dia menikahi seorang wanita karena dia keturunan orang-orang terhormat, terpandang. Ada yang menikah karena agama yang ada pada wanita tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Fadzhar bidatul din taribatina." Ya. Beruntunglah seseorang yang dia mencari agamanya. Ada orang istrinya cantik luar biasa, kaya raya, terpandang. Setiap hari rumah tangganya yang dia jalani dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi neraka. Bukan rumahku surgaku, bukan. Rumahku adalah neraka. Istri dia neraka dia, walaupun cantik, walaupun kaya raya, diperbudak dia bahkan oleh istri. Ada. Jadikan pembantu dia oleh istri. Ada. Ya. Fadzhar bidzatid din, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana sudah kita baca hadis-hadis seorang suami ketika dia mencari calon ibu untuk anak-anaknya, dia mencari seorang wanita yang baik agamanya, baik akhlaknya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri, seorang wanita ketika dia mencari calon suami, demikian pula cari yang soleh. Soleh itu apa? Apa definisi soleh? Siapa ingat? Taufik ingat? Dia yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak makhluk. Dia tunaikan hak Allah. Apa saja hak Allah dari dia? Dia tunaikan juga hak makhluk. Berarti dia berakhlak. Selain dia beragama, dia berakhlak. Soleh itu enggak lepas dari dua hal ini. Baik agamanya, baik akhlaknya. Nah, demikian pula. Jadi dua-dua ini ya perlu dimiliki. Ya. Pada calon suami atau calon istri. Baik enggak agamanya? Baik enggak akhlaknya? Ada orang tahu tentang perincian agama tapi akhlaknya jelek. Akhlaknya betul-betul tercela. Jauh dari ilmu yang dia miliki. Ada yang seperti itu. Ada yang akhlaknya luar biasa. Ya, katanya sih ada orang kafir yang pernah korupsi, jujur, bagus, macam-macam. Tapi kafir itu nggak ada harganya itu. Ya, baik agamanya, baik apa? Akhlak. Insyaallah ya. Nggak cukup seseorang itu dilihat, oh orangnya baik, akhlaknya, keluarganya baik, tapi nggak pernah sholat. Jauhi yang kayak gitu. Ya, tutur katanya lembut terus. Keluarganya gitu juga, lembut, baik hati, suka berbagi, memberi, tapi gak pernah sholat. Ada yang kayak itu, ada. Dan ini suaminya sendiri yang bilang ke anak. Ya, tapi gak pernah sholat. Yang seperti ini dijauhi. Jadi apa? Baik agamanya, baik akhlaknya. Baik. Wa kama anna zawj yabhath 'an az-zawjati as-salihah fa kadhalika al-mar'atu takhtar az-zawj as-salih.
Sebagaimana suami dia mencari istri yang salihah, demikian pula seorang wanita, dia betul-betul mencari atau memilih calon suami yang saleh. An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nama beliau Abdurrahman ibn Sakhr, ya, banyak kaum muslimin sudah sering mendengar nama Abu Hurairah, tetapi nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Sakhr dari kabilah Ad-Daus dari negeri Yaman, ya, Ad-Dausi al-Yamani. Sebagaimana banyak kaum muslimin tahu pernah mendengar Abu Bakar, itu kunyah namanya adalah Abdullah ibn Utsman. Jadi diingat nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada kalian wahai para wali, ya, para wali yang berhak untuk menikahkan ayah dari seorang wanita. Kalau ayahnya sudah tidak ada, ya, lihat garis asobah, ya. Jadi ayah ke atas, kemudian anak ke bawah, kemudian saudara, ya, kandung atau saudara seayah, kemudian paman dari pihak ayah, ini asobah, atau anak paman dari pihak ayah. Misalnya seorang ayah meninggal, wanita ini punya saudara kandung dan saudara seayah. Siapa yang berhak untuk menikahkannya? Adalah saudara kandung. Gak ada saudara kandung, adanya saudara seayah dan saudara seibu. Hanya saudara seayah yang boleh untuk menikahkan. Saudara seibu boleh enggak? Enggak, karena saudara seibu bukan asobah. Bukan asobah. Ya, ada saudara seibu, ada paman, paman yang boleh menikah. Ya, jadi enggak semua kerabat pun berhak untuk menikahkan seorang wanita. Ada kakak kandung, ada ayah. Kemudian kakak kandung yang menikahkan padahal ayahnya ada, enggak boleh. Ya. Mana yang paling berhak? Baik. Apabila datang kepada kalian orang yang kalian senangi agamanya, agamanya bagus. Ada orang datang kepada waliul mar'ah, wali seorang wanita. Orang ini bagus agamanya. Ya. Apa sih yang dikatakan bagus agamanya? Perintah Allah ditunaikan. Yang haram dia jauhi, itu bagus agama. Ya. Lebih bagus lagi kalau seandainya amalan-amalan sunnah pun dia kerjakan juga, yang makruh dia tinggalkan. Ya. Ini bagus agamanya. Baik. Dan merekalah para sahabat yang tidak membedakan mana amalan wajib, mana amalan sunnah, mereka kerjakan. Mereka tidak membedakan mana perkara yang haram atau makruh, mereka tinggalkan. Beda sama sebagian orang sekarang, kalau satu amalan itu dikatakan sunnah, ah, ditinggalkan. Sholat tahajud, hukumnya apa? Kan sunnah, ditinggalkan. Sholat duha, apa hukumnya sunnah? Oh, enggak mau dikerjakan. Kemudian cari-cari yang makruh. Yang makruh untuk dikerjakan. Contohnya apa yang makruh, ya? Misalnya minum berdiri. Minum berdiri hukumnya makruh.
Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Dikerjakan. Yang makruh dikerjakan. Yang sunnah ditinggalkan. Sebagian orang ada kayak gitu. Nah, seseorang yang baik agamanya itu adalah yang dia menjalankan perintah-perintah Allah, berarti apa? Al-wajibat. Kewajiban-kewajiban ditunaikan. Dia meninggalkan yang haram, maksiat dia tinggalkan. Nah, ini orang ini apa? Baik agamanya. Lebih baik lagi kalau seandainya orang tersebut mengerjakan yang sunnah juga, dia tinggalkan yang makruh juga. Ya. Wa khuluqah, kata Rasulullah yang kedua, dan akhlaknya. Kalian senang dengan agamanya dan senang dengan akhlaknya. Akhlaknya bagus, ada adab, ada etika. Ya, bagaimana menyayangi yang lebih muda dan memuliakan atau menghormati yang lebih tua. Adab dalam makan, dalam memberi, mengambil, enggak pakai tangan kiri. Misalnya datang ke calon mertua gitu ya, ngasih bingkisan pakai tangan kiri misalnya, enggak ada akhlak. Tapi akhlak ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seperti mengambil dan memberi dengan tangan kanan, makan pakai tangan kanan. Di sana ada adab menyayangi yang lebih tua. Beda berbicara dengan orang tua dengan berbicara dengan yang seusia dia atau yang lebih muda dari dia. Bisa dia memposisikan ya, adab dan akhlak kepada orang tua, kepada tetangga. Seperti misalnya kalau kita tanya permisi ya, kalau lewat di depan orang tua, di depan kerabat mereka sedang duduk, ada permisi. Assalamualaikum punten. Iya mah, assalamualaikum tuh punten. Siga hayam siga sebagian orang bilang. Tapi ada. Ya. Ini sebagian kembali ke urf juga, kembali ke adat istiadat sebagian daerah juga. Nah, jelasnya insyaallah. Jadi yang pertama adalah agamanya, yang kedua adalah akhlaknya. Fazawwiju. Kalau memang kalian ngelihat ada pada orang ini baik agamanya, baik akhlaknya, dan dia minta anak putri kalian, fazawi, nikahilah dengan anak putri kalian. Illa taf'alu, kalau kalian tidak lakukan itu, kalian tidak nikahkan anak perempuan kalian dengan orang yang baik agama dan akhlaknya, takun fitnatun fil ard, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Ya, hanya mencari tampannya saja, tapi dibalik si perempuan atau si wali hanya ingin mencari ketampanan atau kegantengan si pria saja, atau mau mencari harta si pria saja, hanya mencari kemasyhuran, jabatan, ya, laki-laki ini saja, tidak lihat agamanya, tidak dia lihat akhlaknya. Fitnatul fil'ab, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Ya, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fasadun 'arid, dan akan terjadi kerusakan yang luas. Sebagian wanita jadi rusak, kalau rusak suaminya mudah rusak wanita itu. Ini kebanyakan kayak gitu. Kalau seandainya asalnya
asalnya si perempuan ini bagus nih, nikah sama laki-laki yang gak ada akhlak, apalagi gak ada agama, kebawa jelek. Kebanyakan seperti ini, jarang yang kayak Asia. Asia, istri siapa? Istri Firaun. Dia mempunyai suami kafir, ya. Bahkan tagha fil ard, dia ini sudah melampaui batas di bumi. Bilang diri dia Allah, bilang diri dia Rabb. Ya, gimana di surat An-Nazi'ah? Innani anallah fa'budni. Bukan itu surat Taha. Itu surat An-Nazi'ah. Gimana? Hah? Yang keras. Ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi, itu kata Fir'aun. Lingkungannya luar biasa, banyak kerusakan pada apa namanya ini, Asia ini, di lingkungannya. Tetapi Asia bisa menjaga agamanya, bisa menjaga imannya, yang luar biasa. Ini sedikit kayak gini. Nah, di sini kata Rasulullah SAW, andaikan seorang wanita tidak dinikahkan dengan laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, yang pasti akan terjadi, pastinya, pasti. Ini bukan mungkin atau besar kemungkinan, enggak, pasti. Akan terjadi fitnatun fil ard, akan terjadi kerusakan di muka bumi, wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan yang sangat luas. Zina, ya, pencurian, korupsi. Sebagian yang nyuruh korupsi itu istrinya itu. Sebagian yang nyuruh untuk bermaksiat, mencuri, membunuh, itu istrinya itu. Ya, subhanallah. Walidzalika nara anna al-asas al-matin alladhi buniya 'alaihi al-ikhtiyar baina zawjayn ad-din wal khuluq. Karena itu kami melihat bahwasanya dasar yang sangat kuat agar terbangun keluarga yang baik adalah dengan memilih pasangan yang baik agamanya, baik juga akhlaknya. Jadi ini dua hal ini, ya. Baik itu dari laki-laki cari istri yang kayak gitu. Perempuan nyari calon suami yang kayak gitu. Baik agamanya, baik akhlaknya. Dua ini dasar. Yang paling dasar pisan. Kalau ya memang tambah misalnya selain calon istrinya ini baik agamanya, baik akhlaknya, cantik lagi, alhamdulillah. Ya, di keluarga terhormat lagi, alhamdulillah. Kemudian dia di keluarga yang kaya raya dan kekayaannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Baik. Demikian pula si istri dia melihat ke seorang laki-laki agamanya, tambah ganteng, tambah mungkin dia punya harta, bagus lagi, terhormat, ya, di lingkungannya, di masyarakatnya. Baik. Fahuwa yuhaqqiqut tarbiyatash shahihah lil aulad. Yang demikian akan mewujudkan tarbiyah, pendidikan yang baik untuk anak. Baik. Wa yustahab idza dakhala 'alayha lailatul zawaj ay yaqul Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khaira ma jubilat 'alayhi wa yad'u yadahu 'ala ra'siha wa yusalli ma'aha raka'atain. Disunnahkan ketika pertama kali baru selesai akad nikah, ya, yang pertama kali dilakukan, seorang suami dia berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairiha. Langsung tauhid kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Doa langsung yang membuat
hati seorang wanita ini akan menjadi baik, taat kepada suami Allah Subhanahu wa taala. Karena itu langsung mintanya kepada Allah. Yad'u 'ala ra'siha. Dia pegang kepalanya, kepala istrinya karena baru selesai akad nikah. Ya, bukan di pelabuhan, bukan di pos majelis akad nikah. Sah, sah. Dipegang langsung kepalanya, enggak kayak gitu. Enggak, bukan pas baru bertemu ya. Langsung dipegang ubun-ubun, pegang kepalanya ya. Kemudian didoakan. Allahumma is'aluka min khairiha. Ya Allah, aku memohon kebaikan pada wanita ini. Ya. Pada istriku. Wa khairu ma jubilat 'alaihi, dan aku memohon kebaikan naluri ya, yang ada pada wanita ini. Ya, ada yang jibilah bawaan, ada akhlak bawaan kan, ada jibilah itu sesuatu yang itu naluri gitu. Naluri. Aku mengharapkan kebaikan dari wanita ini dan kebaikan pada akhlaknya. Kemudian salat dua rakaat. Nah, ini ingat ya, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala minta. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga. Yang pertama apa? Memulai untuk memperbaiki diri. Setiap laki-laki, setiap wanita sebelum dia nikah, perbaiki diri. Gimana dia mau punya anak soleh kalau dia sendiri gak soleh? Kemudian yang kedua, dia pilih ibu yang baik, calon ibu yang baik. Dia pilih calon suami yang baik, agama dan akhlaknya. Yang ketiga, dzikrusmullah indal jima', menyebut nama Allah ketika mendatangi istrinya. Nah, Islam ini mengajarkan segala sesuatu. Permasalahan istinja aja diajarkan di dalam Islam. Bukan Islam itu hanya mengajarkan tentang sholat, puasa, haji, zakat, itu aja Islam. Bagaimana Islam mengajarkan tentang orang sekarang ini aneh. Sudah jelas dalam Al-Quran Allah berulang kali mengatakan manusia pertama itu adalah Adam. Masih juga bilang kera, simpanse, evolusi Darwin, teori Darwin. Darwin yang buat, orang kafir yang buat. Baru teori lagi. Tidak ada fakta tentang itu. Buat kebohongan, kedustaan dari seorang kafir. Dan ini bisa merusak akidah setiap muslim. Ya. Dan setiap guru yang mengajarkan pelajaran ini kepada anak didiknya wajib untuk mengatakan ini suatu kebohongan, kedustaan. Kita wajib untuk meyakini apa yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya manusia pertama adalah Adam alaihissalam, bukan simpanse, bukan kera. Bahkan Nabi Adam itu adalah manusia tertampan. Siapa laki-laki tertampan? Nabi Adam. Siapa wanita tercantik? Hawa, istri Nabi Adam. Kita ini udah berapa ribu tahun dari Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Beki Khadijah itu lain beki Kasep gitu ya. Lain beki Hade. Apa namanya? Lain beki Jangkung, lain. Nabi Adam alaihi salatu wasalam 60 hasta tingginya. Semakin kesini semakin pendek lah orang. Ya, umurnya semakin pendek juga, fisiknya semakin pendek, umurnya semakin pendek. Ya.
Kemudian yang itu tadi, wajahnya pun Allah alam. Ya. Nabi Yusuf saja dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad utiya syatrul husn. Dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala setengah ketampanan Adam itu setelah wafat. Masa manusia purba kasepan kene kurang benar. Manusia purba. Nabi Adam itu manusia paling tampan sejagat raya. Nah, bahkan Islam mengajari tentang istinja, bagaimana cebok. Enggak boleh pakai tangan kanan, berdosa. Ya. Kemudian ketika mendatangi istri pun ada aturannya di dalam Islam, yaitu dengan berdoa, ada zikirnya. Wa minal asbabi allati tu'inu 'alal wusul ila al-waladi as-salih ad-du'a 'inda al-jima'. Dan termasuk dari sebab yang dapat mewujudkan seseorang mendapatkan anak yang soleh adalah berdoa ketika mendatangi istri. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillahi allahumma jannibna asyaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana faqudiya bainahuma wa lam yadhurra. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Abbas, siapa di antara kalian yang mendatangi istrinya, maka ucapkanlah bismillah. Ucapkan bismillah. Ya. Ucapkan bismillah. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari setan. Wa jannibi syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah anak-anak kami dari setan. Apa yang engkau anugerahkan untuk kami, apa yang engkau beri rizki untuk kami dari anak, jauhkanlah dia dari setan. Jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah anak-anak kami dari setan. Ya. Berarti apa? Apa yang bisa dipahami dari hadis ini? Ini diantara sebab setan bisa merusak suami istri, bisa merusak anak dari ketika seorang suami mendatangi istrinya. Ya, ini diantara tipu daya setan, dari diantara makar setan. Di antara kekejaman setan kepada manusia adalah ini. Ya. Setan itu enggak punya belas kasih, makanya jangan sedikit pun mengasihani setan. Anak baru lahir saja sudah ditusuk kedua sisinya oleh setan dengan jarinya sampai nangis. Dan setan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la ughwiyannahum ajma'in madamat arwahuhum fi ajsadihim, kami akan selalu sesatkan mereka selama roh mereka masih ada di jasad mereka. Jangan sampai berbelas kasih kepada setan, karena dia pun sangat kejam kepada manusia. Nah, diantara celah bagaimana setan itu merusak seorang suami, merusak seorang istri, merusak anak-anak itu dengan, atau ketika apa? Ketika mendatangi, ya, ketika jima. Nah, apa yang harus dilakukan? Doa. Mana doanya? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana faqudiya bainahuma walad. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk pasangan suami istri ini anak,
lam yadurrah, maka tidak akan memadaratkannya. Setan enggak bisa kuasa untuk memadaratkan anak tersebut. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayah Al-Bukhari, lam yadurrahu syaitan abadan. Riwayat Bukhari, setan tidak akan bisa memadaratkan dia selama-lamanya. Ikhtilaf al-ulama fi ta'yinid darar. Para ulama lebih memperinci lagi, apa sih maksud tidak bisa memberikan mara bahaya? Apa sih bahaya yang dilakukan oleh syaitan kepada si anak? Annahu la yusallitu alaihi syaitan min ajli barakati tasmiyah. Setan tidak bisa menguasai si anak ini, orang ini, karena berkah dari menyebut nama Allah dan doa di awal pasangan suami istri ini melakukan hubungan. Berkah menyebut nama Allah. Berkah menyebut nama Allah. Bismillah. Ini apa arti bismillah itu? Ba litabarruk wal isti'anah, minta kebaikan. Minta kebaikan. Dan minta pertolongan. Itu makna bismillah. Ya Allah, aku memohon berkah dan memohon pertolongan kepadamu dengan menyebut namamu Allah. Baik. Jadi setan tidak bisa berkuasa terhadap anak ini. Dia akan selalu kalah terus. Annahu la yasra'uhu syaitan. Setan tidak akan bisa merasuki. Ya, banyak setan gampang saja untuk merasuki orang-orang. Ya, jangan kira orang soleh pun gak bisa dirasuki, gak bisa disihir. Ya, orang soleh pun bisa disihir. Ingat itu. Baik. Ada orang yang lebih soleh dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pun pernah terkena sihir. Ya. Dan ini sebagai tasliyah untuk mereka orang-orang soleh yang kemudian terkena sihir. Ya. Gak berarti orang yang terkena sihir itu pasti kafir, pasti munafik, pasti lemah iman. Enggak. Nah, ini antara hikmahnya. Jadi, berkah berdoa atau berzikir sebelum mendatangi istri, anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak akan dirasuki oleh syaitan. Anna syaitan la yadurru fi badani. Yang ketiga, setan tidak akan bisa membahayakan fisik. Jadi ada tiga. Yang pertama apa? Setan dia tidak akan berkuasa terhadap anak tersebut. Ya, jadi dia akan selalu kalah. Hasutan-hasutan, was-was, apa sebut akan kalah. Ya. Yang kedua, tidak akan dirasuki. Yang ketiga, tidak akan membahayakan badan, fisik, cacat. Yang keempat, amma ibnu daqiqil ain fa yaqul yuhtamal alla yadurruhu fi dini. Ayo, Bang. Bisa jadi setan tidak bisa merusak agama anak ini. Nah, ini yang paling pentingnya. Setan tidak akan bisa merusak agama anak ini. Jadi terus terjaga fitrahnya. Terjaga terus perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum? Qulna bala. Qalu bala. Syahid. Ya. Terlahir kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Dalam keadaan fitrah suci bersih. Kata Allah, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Dia pegang teguh di jati diri dia sebagai seorang muslim. Sebelum lahir sudah dia berjanji dengan Allah. Ketika lahir dia dalam keadaan fitrah dan Allah berpesan jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim, dia pegang terus Islam itu. Setan tidak bisa merusak agamanya. Nah, ini sangat penting berarti. Jangan sampai luput. Fayaqulu Dawudi makna lam yadurrah ay lam yuftinah an dinih, lam yuftinuh an dinih ilal kufur. Tidak akan bisa setan menggoda dia, ya, pada agamanya untuk kafir. Ya, maksudnya agar murtad, enggak bisa. Walaisal murad ismatuhu anil maksiyah, bukan artinya dia enggak akan jatuh maksiat. Enggak ada.
Enggak ada orang yang selamat dari maksiat, bukan manusia ya. Bukan manusia yang enggak dosa. Setiap manusia sesoleh apapun dia, setinggi apapun ilmu dia, sebaik apapun akhlak dia, mesti terjatuh pada dosa. Baik. Ya, bukan artinya anak tersebut enggak akan bermaksiat. Dia akan bermaksiat. Dia akan jatuh pada maksiat. Ya, tetapi dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wal maqsud anna Allah yahfaz hadzal maulud min masy syaitan wa adzah bi barakati hadzal dzikr alladzi arsyada ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak ini, ya, dari hasutan syaitan dan gangguan-gangguan syaitan, karena sebab berkah zikir, berkah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minal umuri allati laha silatun bi sihhatil auladi wa tarbiyatihim. Oh, ini masuk bab yang berikutnya. Baik.